Halo guys, nah ini malam ini malam Jumat nih. Bukan malam Jumat. Jadi ini malam Sabtu di hari Jumat tanggal 3 nih. Sekarang ada acara di Banjarmasin itu Ini acaranya pep meet sebelum menyambut bulan Ramadan guys. Jadi ada pep meet di Banjarmasin itu tempatnya di ini. Tempatnya itu di Coffee Break di Jalan Sultan Adam Banjarmasin. Ini gue lagi prepare mau sebentar lagi mau ke sana. Sebentar nanti gue langsung ciao ke sana. Kita lihat keseruan seperti apa caranya pep meet di Coffee Break di Jalan Sultan Adam di Banjarmasin. Oke, sampai bertemu di sana. Gue siap-siap dulu. Nanti kita merapat ke Coffee Break di Jalan Sultan Adam Banjarmasin. Ciao. Bang, kita mau kemana bang? Kita mau ke acara mana nih? Pep Meet. Oh, Pep Meet di apa itu? Kalau nggak salah namanya Coffee Break, Coffee ya, Break, Coffee ya. Break, bukan Coffee Gang ya? Bukan. Oke, berarti kita lagi on the way. Selamat. Selamat malam. Selamat malam. Oke, tunggu saja keseruannya seperti apa di Pep Meet kali ini di Kota Banjarmasin di Coffee Break yang adanya tuh di Jalan Sultan Adam. Oke guys, see you. Ada gimana? Apa kasih ya? Sekarang gua di Coffee Break di Banjarmasin. Sekarang ada acara pep meet nih guys. Nih keseruan dari pep meet. Keseruan pep guys. Nih pep. Wah iya iya. Oke, jadi pertanyaannya, berapakah OHM untuk strike alien kawil sebanyak 2 kawat atau 1 kawat? Pertama-tama untuk sebuah nama dari mana yang berasal dan menurutnya sampai berjata. Asahan. Masih ada lagi owner brand dari Max Swiss. Mana kalau ini? Ini Max Swiss. Oh ini dia. Nah, kan itu dah. Outlet dari mana bang? Dari Brown Map. Iya. Jadi kita ada di acaranya Map Meet. Nanya outfit bang. Baik. Nanti kita ada acara nanya outfit ya. Iya. Ini kamera hilang. Oh ya, abang pasal macam mana? Oke. Jadi ini acaranya nih. Iya iya iya. Banget. Jadi saya hampir 1000 orang dari sini, kira-kira 2000-an lah. Ya kan bang, kira-kira orang ada di sini. Aku tak punya guna, aku
Jangan lupa subscribe Banjarina. Nah, sekalian Om, ada produk apa nih? Ini ownernya dari Brother. Nah, jadi ada kapas, ada kawat, dan ada apa lagi nih? Kapas, ada kawat. Betul. Nah, jadi untuk kalian coba dulu baru kasih komentar, guys. Siap. Dari siapa ya, itu yang mau wawancarain. Ini katanya mau ngeluarkan liquid terbaru nih, Bang. Belum ya, tunggu tanggal mainnya kira-kira ya. Habis lebaran nanti launching ya, kira ada berapa produk nih, Bang? Tiga, insya Allah. Itu tipenya fruity, creamy? Fruity 2, creamy 1. Oke, langsung saja pantengin terus nanti kira-kira habis lebaran ya. Itu apa nama produknya, Bang? Gibril. Wow, Gibril. Pak Gibril, follow IG-nya belum ada. Iya. Tunggu bikin dulu berarti. Cuman ini follow IG gue. Iya, IG-nya apa nih, Bang? Sekalian aja. Lagi. Oke. Siap, jangan lupa di follow dan ikutin terus liquid terbarunya. Ntar ada kuis juga. Tuh, ada kuis. Apa nih, Bang? Hadiahnya nanti liquid ya, kira-kira ya. Liquid. Mantap. Kita tunggu saja liquid terbarunya dari Gibre. Follow apa nih? Follow IG-nya. Siap, coba dulu baru berkomentar. Maskot. Yuk kita keliling-keliling lagi, guys. Menemukan dua orang brewer ini dari Hocket Eliquid. Yang satunya ini produk baru nih, yang killer killer ya. Wah, tuh sesuai di snapbacknya killer nih, killer. Banjarina siap untuk killer. Masuk Banjarina. Lagi menggabin disusuin. Ayo, apa nih? Apa yang dikeluarkan beliau? Terima kasih. Menggabin susunya, Bos Kong. Yes. Oke. Thank you buat banyak pasti nggak dapat gabin susu dari Hocket Eliquid. Jadi,
Jadi dia apa ya? Hey, Reaper Koprut.
ketemu lagi di Pepet selanjutnya. Jadi acara Pepet Kelenya Masinnya sudah berakhir, oke guys. Oke guys, ini kita mau pulang dulu. Ini back soundnya apa dangdut? Oke, sampai ketemu lagi di Pepet selanjutnya. Betul, ciao.